Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu bersama saya Nazmi Kahar dalam cara langsung Agenda Awal ini pada malam ini. Negara ingin terus berkembang menjadi sebuah negara maju biarpun sasaran 2020 itu kemungkinan terpaksa dianjakkan dengan situasi ekonomi negara yang dihadapi pada ketika ini. Tetapi sasarannya pasti, kita ingin menjadi sebuah negara maju dengan syarat segala prasarana infrastruktur dan juga pendapatan rakyat yang sepatutnya boleh ditingkatkan dengan produktiviti yang tertinggi dengan menggunakan automasi dan sistem digital pada hari ini, dan kita dapat menawarkan kepada rakyat pembangunan yang seimbang sama ada di luar bandar dan juga dari dalam bandar. Tetapi semuanya itu memerlukan perbelanjaan dan juga pendapatan negara. Dan kita sedia maklum pada ketika ini kerajaan sedang bertukus lumus untuk menambah pendapatan negara dari pelbagai sumber. Antaranya adalah pengutipan cukai yang dikenakan ke atas individu ataupun syarikat yang layak untuk membayar cukai. Jadi untuk bercerita tentang hal ini dan pada malam ini kita akan berbicara tentang antara instrumen kerajaan yang ditawarkan kepada rakyat yang sudah pun diumumkan pada bajet ataupun belanjawan yang diumumkan untuk 2019, iaitu program pematuhan cukai dan juga program khas pengakuan sukarela. Dan ini mungkin menjadi tumpuan kepada kita antara yang membayar cukai. Dan mengikut statistik lembaga hasil dalam negeri, misalnya 7 juta populasi negara kita yang sudah pun mempunyai fail ataupun ada pendaftaran di lembaga hasil dalam negeri, tetapi hanya sekitar 1.7 hingga 2 juta orang saja yang membayar cukai dengan tegar, iaitu yang aktif sama ada cukai individu ataupun cukai syarikat. Jadi maksudnya lebihan 5 juta itu masih boleh digembelengkan sama ada mereka turun dari sudut pendapatan dan juga imbuhan yang diperoleh kepada mereka saban tahun tidak cukup untuk mereka membayar cukai, ataupun begitu juga kepada syarikat. Tetapi mungkin ada cara-cara yang lain yang boleh diberi ataupun penumpuan, terutamanya lembaga hasil dalam negeri. Jadi itulah sebabnya program pematuhan cukai dan juga program khas pengakuan sukarela ini ditawarkan oleh LHDN. Jadi bersama saya pada malam ini, agak panjang intro saya, bersama saya Encik Syahrin Abu Samah, pengarah komunikasi Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun LHDN. Okey, mungkin Encik Syahrin, apa motif utamanya sebenarnya program pematuhan cukai dan juga program khas pengakuan sukarela? Di mana asasnya? Adakah kerana pembayar cukai kita ni masih berahsia banyak perkara-perkara yang sepatutnya dibayar cukai ataupun tidak? Ataupun kita ingin mencapai lebih ramai ataupun tampil ke hadapan secara sukarela, berterus teranglah income tax tidak kejar mereka, tetapi kita ingin menjadi sahabat yang baik kepada pembayar cukai supaya kita dapat mengumpul pembayar cukai dengan cara hasrat yang terbaik sebagai permulaan perbincangan kita pada malam ini. Cik Syahrin, silakan. Ya, Cik Nazmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Program khas pengakuan sukarela yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada bajet 2019 ini adalah merupakan sebenarnya salah satu usaha kerajaan untuk membuat satu pembaharuan cukai untuk menggalakkan pembayar cukai supaya tampil secara sukarela untuk melaporkan pendapatan yang masih belum dilaporkan dan juga membuat pembayaran dalam tempoh yang telah ditetapkan. Sebenarnya program seperti ini bukan satu program yang pertama kali dilaksanakan di negara kita. Okay. Dan juga ia juga bukan satu program yang tidak dilaksanakan di negara-negara lain. Program ini telah dilaksanakan di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom. Bukan perkara asinglah. Bukan satu perkara yang asing. Dan terbaru negara jiran kita Indonesia juga telah melaksanakan program-program ini yang telah bermula pada Jun 2016 dan juga telah berakhir pada bulan Mac pada tahun lepas. Dan saya boleh katakan program yang pihak kerajaan Indonesia memberi nama amnesti pajak ungkap, tebus dan lega berjaya disertai oleh lebih kurang 1 juta dan juga telah berjaya melaporkan kira-kira lebih kurang
366 bilion US dollar yang berkaitan dengan dari segi aset dan juga kewangan yang telah didapukan kepada pihak pajak Indonesia. Okey. Nampak dalam topik ataupun program ini seperti seolah-olah pengakuan sukarela itu kita mencari orang yang bersalah. Tetapi saya rasa LHDN tidak ke arah itu sebenarnya. Lebih kepada bentuk orang kata pun pengakuan, lebih berbentuk ingin mendapatkan maklumat yang lebih jelas, yang lebih telus, yang selama ini mungkin ada rasa was-was, terlepas pandang ataupun tidak dikongsikan dalam ataupun taksiran cukai sebelum-sebelum ini. Siapa golongan sasaran sebenarnya dalam program pematuhan cukai dan juga pengakuan sukarela ini? Tak, bukan mencari orang salah kan, Cik Zarin? Orang Malaysia baik-baik. Dia sebenarnya, Cik Nazri, program ni dia sesuai untuk disertai oleh semua golongan pembayar cukai. Ya. Tiap kira sama dia adalah pembayar cukai individu, syarikat ataupun pertubuhan. Terdapat empat kategori pembayar cukai yang saya kira perlu tampil untuk menyertai program seperti ini. Yang pertama, pembayar cukai yang mempunyai pendapatan tetapi tidak berdaftar sebagai pembayar cukai dan tidak melaporkan pendapatan kepada lembaga hasil. Itu yang pertama. Itu satu kumpulan. Ya. Yang kedua, pembayar cukai tersebut sudah berdaftar sebagai pembayar cukai di lembaga hasil dalam negeri, mempunyai pendapatan tetapi tidak melaporkan pendapatan tersebut kepada lembaga hasil dalam negeri. Dan golongan ketiga adalah pembayar cukai yang sudah berdaftar dengan lembaga hasil dalam negeri, sudah ada sudah melaporkan pendapatan, sudah juga membayar cukai pendapatan, tetapi pendapatan yang dilaporkan tidak masih lagi tidak mencukupi, maknanya ada pendapatan lain yang masih belum dilaporkan kepada lembaga hasil. Adalah selak-selak sikit belakang tu. Ada lagi yang buat sewa beli rumah ke kan? Ada saham-sahamnya tertinggal ke? Okey, itu kumpulan ketiga. Ya. Okay, seterusnya? Dan kumpulan yang terempat adalah bagi kes-kes duty stamp. Di mana bagi pembayar cukai yang gagal untuk menyetem surat cara dalam tempoh yang ditetapkan. Ya, tidak melakukan penyetemanlah. Ya, belum dilakukan itu. Ya, itu telah empat golongan yang kita kira kita minta supaya tampil ke hadapan untuk membuat pengakuan secara sukarela dalam program ini. Dalam program pengakuan sukarela ni, apa yang perlu dilakukan oleh kelompok empat golongan ini? Adakah buat temu janji dengan pihak income tax, dengan pegawai income tax, datang ke pejabat dan bawa segala fail kita ataupun bagaimana? Kalau saya sebagai pembayar cukai, Cik Nazri, pertama kali yang saya perlu tahu adalah saya ini berada di dalam golongan yang mana. Seperti mana saya kata empat golongan tadi. Itu kena jelas dululah. Ya, kita kena jelas sama ada saya hantar borang ataupun saya tidak melaporkan pendapatan. Itu langsung? Ya. Okay. Yang kedua, saya kena kenal pasti berapakah jumlah pendapatan yang masih belum saya laporkan belum dicukaikan kepada Lembaga Hasil dan Negeri. Kemudian selepas kedua-dua perkara ini kita telah kenal pasti, lembaga kalau was-was pun pergilah, tak payah orang kata pun biarlah pihak pegawai yang menentukan. Okey, encik ni dalam kumpulan nombor 4 kan, jadi kita jelas banyak perkara. Okey, untuk bergerak ke arah itu, kalau mereka yang mendengar perbincangan kita pada malam ini, Cik Syahrin, mungkin tergerak hatilah, adakah kami kata pun banyak ke masa yang diberikan oleh pihak LHDN untuk program pengakuan sukarela ini takut dah habis, ataupun adakah denda ke, kena terus kena tahan ke, penalti dan sebagainya. Semua tu berlegar di fikiran masing-masing, kerana manalah tahu kan, apabila kita berurusan dengan income tax ni ada seram sejuk sikitlah. Tapi mungkin ini pendekatan yang berbeza dan pastinya kemesraan yang ingin ditawarkan oleh LHDN, sebab itulah program ini diwujudkan. Jadi kita rehat dahulu, Cik Syarif. Jumpa lagi selepas ini.
Cik Syahrin, saya rasa di luar sana ramai mungkin merasakan mereka tidak layak membayar cukai kerana pendapatan mereka tidak tetap. Kalau mereka tidak bekerja dengan syarikat ataupun bermajikan ataupun bekerja sebagai seorang kaki tangan awam, tetapi mereka aktif di perniagaan dalam talian, pendapatan mungkin mencecah RM8,000 antara RM5,000 hingga RM10,000 sebulan. Sambil-sambil pula tu mereka ada jadi pemandu Grab, e-hailing dan sebagainya. Jadi pendapatan adalah RM3,000 ke RM6,000 sebulan. Jadi mereka rasa mereka pendapatan ini semua tidak tetap. Tetapi ini sebagai satu fenomena baru. Kelompok-kelompok orang muda dan juga mereka yang ingin menambah pendapatan. Jadi adakah mereka juga perlu tampil secara sukarela melihat kepada kategori mana mereka termasuk dan bagaimana pihak LHDN kata pun berurusan dengan kelompok yang sebegini? Pada saya mudah saja, Encik Nazri. Setengah-setengah kita berpandangan bahawa sekiranya gaji saya kecil dan tidak dikenakan cukai, itu adalah jumlah gaji yang sepatutnya saya laporkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. So pada masa kini kita punya tangga untuk dikenakan cukai untuk bagi yang bujang dan dan tidak berkeluarga adalah saya boleh katakan sekitar 34 ataupun 35 ribu sebulan. Jadi sekiranya individu seperti ini yang mempunyai gaji katalah 30 ribu setahun, dia akan beranggapan bahawa pendapatan beliau sebanyak 30 ribu itu tidak dikenakan cukai. Tetapi sekiranya dia mempunyai kemahiran seperti yang Cik Nazri terangkan kepada saya sebentar tadi, gaji dia RM30,000 tetapi dia membuat menjadi pemandu Grab sebagai contoh dan memperolehi sekitar RM4,000 sebulan, maknanya kalau kita kalikan dengan 12, RM48,000. Jadi ini bermakna RM48,000 dicampurkan dengan gaji yang dia terima sebanyak RM30,000 itu sudah tentu pendapatan tersebut boleh dikenakan cukai. So golongan-golongan seperti inilah yang kita galakkan mereka supaya tampil ke hadapan untuk melaporkan pendapatan dan berbincang dengan pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri berhubung dengan pendapatan yang sepatutnya dilaporkan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okay. So dalam konteks ni, seperti mana yang Cik Nazri katakan tadi, apa yang penting adalah pembayar cukai itu sendiri perlu sentiasa menyimpan rekod-rekod untuk menunjukkan bahawa beliau memperolehi pendapatan tersebut dan juga setengah-setengah perbelanjaan yang boleh dituntut oleh pembayar cukai tersebut apabila dia menjalankan sesuatu kegiatan perniagaan. Apa kadar yang diberikan dalam tempoh pematuhan cukai ini dan juga pengakuan sukarela ini? Bila dan juga kadar yang diberikan dan kalau melepasi tempoh ini, apa yang mereka kena hadapi selepas ini? Encik Syarif, 3-in-1 soalan saya itu. Okay. Encik Nazri, program ini sebenarnya kita telah bermula pada 3 November dan akan berakhir pada tahun hadapan pada 30 Jun 2019. Maknanya kita ada lebih kurang 8 bulan daripada tarikh tempoh ini. So sepanjang tempoh ni kita ada dua fasa. Okay. Maknanya fasa pertama adalah 3 November sehingga 31 Mac 2019 di mana sekiranya pembayar cukai hadir untuk membuat ataupun menyertai program khas ini, penalti ke atas cukai tambahan yang akan dikenakan sebanyak 10%. Minimal sangat 10% saja. Okay. Dan sekiranya mereka membuat pengisytiharan pada sepanjang tempoh 1 April sehingga 30 Jun tahun hadapan, penalti ke atas cukai tambahan yang akan dikenakan adalah sebanyak 15%. Tambah 5% lagi. Ya, 15%. Naik sikit. Cuma dari Julai ke atas, maknanya selepas Julai selepas bulan Julai 2019, seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada bajet 2019, penalti ke atas cukai tambahan akan dinaikkan sebanyak 80% minimum sehingga 300%. Mana tu, pilih jelah antara 10%, 15% ataupun 80% hingga 300%. Jadi terpulang pada anda pembayar cukai untuk memilih kadar penalti yang dikenakan oleh LHDN. Seterusnya, dan sebenarnya program khas ni adalah merupakan satu konsesi yang diberikan oleh pihak kerajaan yang saya kira pembayar cukai yang di luar sana yang mungkin lupa ataupun buat-buat terlupa untuk rebutlah peluang keemasan ini.
kerana penalti yang dikenakan saya kira sangat-sangat rendah berbanding munasabah dengan munasabah 10% ke 15%. Ia adalah satu program yang jarang sekali ditawarkan oleh pihak kerajaan untuk pemain cukai di luar sana. Ya, ambillah peluang ini, tetapi di luar sana juga mereka mungkin rasakan mereka sudah membayar cukai. Jadi kalau ada yang belum dilaporkan itu, yang belum dicukaikan, itu hak saya lah untuk saya simpan. Bagaimana kita nak yakinkan mereka bahawa ini tidak bersalah, mereka tiada masalah, tetapi cuma bagi tahu berterus terang dengan pihak LHDN dan LHDN sendiri akan kirakan. Adakah ia bercukai ataupun tidak? Betul tak itu Cik Syarif? Ya, betul. In fact, sebenarnya program seperti ini adalah kita anggap sebagai house cleaning ataupun kita nak bersihkan tahun taksiran 2017 ke bawah. Lama tu. Ya. Yang terlepas pandang daripada 2017 ke bawah. Dan apa-apa pengisytiharan yang dibuat oleh pembayar cukai sepanjang program ini kita akan anggap sebagai secara suci hati diterima oleh lembaga hasil dan kita harapkan juga pembayar cukai akan membuat pengisytiharan sebagai secara suci hati lah. Suci hati juga. Suci hati. Dia bersukarela tentang hal. Okey, sekarang kita rehat yang kedua. Selepas ini ramai jugalah berbila dengan income tax ni ataupun LHDN ni takut kena audit. Ialah kita pun dah berniaga lama ataupun sudah berpendapatan lama. Bagaimana kalau kita berterus terang nanti pula lebih parah pula itu Cik Syarin. Tiba-tiba income tax akan lebih kata pun langkahnya sibuk nak audit pula syarikat saya. Itu mungkin ditakuti oleh pihak persendirian ataupun mereka yang mempunyai syarikat. Jadi kita rehat yang kedua kembali selepas itu. Ya, kembali bersama saya dan juga Syed Syarin Abu Samah, pengarah komunikasi di Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, LHDN. Mungkin Cik Syarin, ramai mungkin di luar sana ingin memberitahu ataupun berterus terang, suka hati ataupun berlapang dada dengan pihak LHDN. Tetapi di lubuk hati mereka, kalau aku lapor semua, takut aku kena audit. Kerana ialah LHDN ni dia cepat kata pun sense. Dia ada satu jiwa untuk merasai lebih dari apa yang dilaporkan. Apa nasihat Cik Syarin kepada mereka yang rasa was-was ni? Seperti saya katakan tadi Cik Nazri, ini adalah satu program yang kita akan buat house cleaning sehingga tahun taksiran 2017. Okay. Dan apa-apa yang dilaporkan oleh pembayar cukai akan diterima secara suci hati oleh Lembaga Hasil Negeri. Dan saya memberi jaminan bahawa setiap apa yang dilaporkan oleh pembayar cukai, kita tidak akan menjalankan aktiviti pematuhan seperti audit ataupun siasatan terhadap individu tersebut. Ini kerana kita anggap tahun taksiran 2018 apabila dia mula melaporkan pendapatan sebenar yang terkini kita anggap yang itulah pendapatan sebenar yang dia laporkan kepada Lembaga Hasil Negeri. Ya. Kalau ada rasa was-was tu buanglah. Yeah. Maksudnya sebelum 2017 itu suka kata secara sukarela dan itu tidak akan diambil kira oleh pihak LHDN. Yeah. Okey. Cuma Cik Nazri, cuma ni takut ni. Cuma apa yang saya nak highlight di sini adalah sepanjang 2-3 tahun ini kita adalah selari dengan Industrial Revolution keempat. So kita telah menjalinkan dengan pelbagai organisasi antarabangsa dan juga kita juga ada sistem dalaman yang akan bertukar-tukar maklumat, terutamanya maklumat yang melibatkan transaksi keuangan, pemilikan aset dan juga sebagainya. Jadi ini bermakna kita sebenarnya mempunyai akses dan juga maklumat tersebut telah dipadankan di dalam satu sistem di dalam lembaga hasil yang dinamakan hasil big data. So hasil big data ni kita ada beberapa yang kita panggil scientist, data scientist yang akan membuat analisis dan juga berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada luar negara dan juga di dalam negara. Jadi kita akan membuat perbandingan antara rekod percukaian yang dibuat
Jadi sekiranya sepanjang tempoh pengakuan sukarela ini berlangsung, sekiranya pembayar cukai tersebut menghubungi lembaga hasil dalam negeri dan melaporkan pendapatan yang pada pendapat beliau sekian banyak, tetapi apabila kita mempunyai maklumat seperti yang telah saya nyatakan tadi, kita akan advise, kita akan nasihatkan pembayar cukai, kita beritahu ini di mana, dan apabila kita apabila kita padankan, setuju padankan, kita akan mencapai satu konsesi bersama, dan maksudnya penalti yang akan dikenakan masih lagi tertakluk kepada program pengakuan khas sukarela ini. Jadi tapi jangan takut. Ya, tapi orang Malaysia dia je Syarif, suka last minute. Nak tengok bola pun hari lawan pun baru nak beli tiket. Mereka dah tahu dah seminggu lebih awal. Tetapi untuk program pengakuan sukarela ni, kenapa perlu ambil window pertama ni? Supaya tidak kena penalti 15%. Kalau Julai tahun depan, mereka kena penalti 80% hingga 300%. Ambillah window pertama ni, 3 bulan pertama ni. Saya nasihatkan supaya pembayar cukai ambil tindakan bukan hari ini, tapi semalam. kerana selain daripada pengisytiharan yang perlu kita buat, kita juga mempunyai tempoh yang agak panjang, 8 bulan. Sekiranya kita bercadang untuk membuat bayaran secara ansuran. Ada masa. Maknanya kita ada November, kita ada Disember, Januari untuk membuat pembayaran cukai tambahan dan penalti 10% tadi dalam tempoh yang agak panjang. Rather than kita buat pengisytiharan tu pada hujung-hujung tahun. Maknanya sekiranya pengakuan tersebut diberlakukan pada bulan Mei, maknanya kita mempunyai hanya satu bulan untuk menyelesaikan cukai tambahan dan penalti sebanyak 15%. Bagi mereka yang mungkin kehilangan kerja, mungkin syarikat terpaksa menutup operasi, cawangan-cawangan tertentu, mereka ada ialah banyak cawangan, misalnya kedai dan sebagainya, kerana kekangan masalah ekonomi semasa dan sebagainya. Adakah itu juga termasuk dalam kategori ini? Ataupun macam mana, Cik Syarif? Yang mereka dulunya mereka pembayar cukai sekian-sekian, tetapi sekarang mereka mungkin declare kurang sikit kerana mereka ada masalah ini. Ya, sekiranya dalam tempoh tersebut, perniagaan tersebut masih lagi merekodkan keuntungan berbanding dengan pada masa kini, saya kira pembayar cukai masih lagi perlu untuk hadir dan melaporkan pendapatan tersebut. Tetapi saya kira pembayar cukai masih lagi diberi peluang dan ruang untuk membuat pembayaran secara ansuran berdasarkan kemampuan kewangan yang ada pada perniagaan tersebut. Okey, Cik Syarif kena datang lagi lah. Saya rasa tak cukup pun perbincangan kita pada malam ini. Banyak perkara-perkara yang mungkin berbangkit dari isu yang kita bincangkan. Terima kasih Cik Syarif Abu Samah, pengarah bahagian komunikasi, Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif LHDN. Dan itu saja malam ini. Sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.